Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Coma Ihu. Jadi cuy, gue di video kali ini gue ingin mendatangkan suatu acara tato sih, acara tato. Ini keren banget acaranya, gokil. Jadi menyambut semua seni. Jadi kebetulan dari acara tato ini mengangkut ngajak tuh gue sebagai graffiti, tentang pergrafitian, pergerakan yang diserang ini. Mau tanya-tanya ya ke anak-anak yang street. Ingin tanya-tanya ke tato artis, tujuan mereka untuk apa di sini, ya kayak konsepnya kayak gimana. Ya kan lebih matangnya kalau gua menjelaskan sini kurang begitu jelas. Langsung aja ke orang ya, dan gue sekarang lagi berada di Serang, lagi Sambang Sedulur lah, Sambang Sedulur di daerah Serang. Ini lokasinya di Cafe Warjo Cafe, Serang. Warjo Cafe Serang. Dan gue mau lihat Warjo Cafe. Warjo Cafe Serang. Gue lagi ngeliat anak-anak graffiti lagi pada bikin. Menurut lo bang, ini acara tentang kayak gimana sih bang acara ini? Untuk acara ini ya, konsepnya kayak gimana sih? Kan orang enggak tahu kan. Kalau konsep mah kita kayak orang ngamen gitu lah. Jadi kayak orang ngamen, kita datangi kafe-kafe ya kan, sekalian silaturahmi juga untuk anak-anak art yang ada di kota-kota kalian lah. Entah itu di Banten, entah itu di Bandung, entah itu di Garut, entah itu di Sumatera sekalian. Jadi tujuannya untuk mencari cuan apa lebih ke apanya nih? Lebih ke apa ya? Ya cari cuan juga iya. Pasti itu mah yang menang. Pasti iya. Soalnya kan posisinya kita jalan kan. Terus yang kedua juga kalian silaturahmi kan sama anak-anak seni yang ada di kota-kota tersebut kan. Oh ya, lu asal dari mana, Bang? Gua Indramayu. Indramayu jauh. Indramayu. Ya lumayan. Jalan kaki mah iya sih jauh. Buset. Aduh. Ya udah, ada apa lagi yang saya sampaikan lu? Tato juga ada, untuk tato stay di sana di samping live musik ini kan. Di sana ada graffiti, sebelah sana juga ada. Bentar lagi sablon sih kalau datang. Tahu belum datang juga sama. Apakah tatonya gratis? Kalau untuk tato 250.000 untuk 5x7 cm. Oke. Apa ada penyampaian lagi? Enggak ya, ada. Ini gua ngeliat aja nih graffiti kan. Sambil fokus ke sini ya. Oke. Udah kita aja Bang ya. Yo. Nah, thank you banget ya. Dengan siapa ini, yo? Cep kabar lo di sini ngapain cuy, di acara apa nih namanya? Apa sih? Ya itu ya, datang ke sini kita buat mengedukasi ya. Jadi emang itu pemikiran stigma masyarakat ya kayak gitu ya. Menurut lo acara ini gimana coba? Jadi memikirkan stigma masyarakat ya yang dalam menjuntan ya. Oke. Ya udah, mungkin itu pernyataan dari lo ya. Lo dari ini, dari toko apa namanya ini? Jadi menyediakan apa aja tuh LGT? Ya, oke gitu aja ya. Sedikit tapi panjang, mungkin masalah ada garing atau gimana ya cuy ya. Oke. Kayak macam Ihu dulu dong. Ya udah, oke, udah, thank you banget.
nama aku Unyil. Aku tato artis dari Bali dan kebetulan aku chapter dari Bali juga. Saat ini udah dilangsungkan acara Sambang Sedulur Nusantara di Kota Serang, Banten, kota yang ke-39 untuk acara Sambang Sedulur Nusantara. Jadi dari kemarin tuh pertama singgah di Kota Cilegon untuk buat Tato Flash Day, bukan Sambang Sedulur Nusantara, tapi tepatnya ya untuk ngamen-ngamen aja, tapi sekaligus untuk acara silaturahmi, mendatengin saudara-saudara yang di Kota Cilegon, Rangkas, terus sama apa itu namanya, ya disitulah. Ini acara Sambang Sedulur Nusantara. Acara Sambang Sedulur Nusantara ini kota yang ke-39 ya. Yang pas jadi podcast gue itu kan? Iya benar. Nah, oke. Coba dulu dong. Cuy.